Anak-anak, hari ini kita kedatangan siswa baru. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin namaku Alica. Semoga kita bisa berteman baik ya. Culun. Apa? Nama lu Alica Culun kan? Jangan terlalu jujur gitu dong, terdia nangis. Sudah, kalian gak boleh gitu sama teman baru. Alica, kamu duduk sama Rev ya. Baik, Bu. Cie, Rev, hati-hati Cinlok. Cinlok mata lo, dia bukan selera gue. Cici banget lihat mukanya. Siswi paling cantik di sekolah ini tetap kamu, Bebet Virgo. Ayang-ayangnya Poco dan Virgo sih. Lu gak pernah ngaca ya? Muka udah kayak Squidward betina gitu. Ayang-ayang jahat. Jangan panggil gue ayang. Ayang gue cuma Virgo seorang. Apaan sih lu penyok ngaca? Aku boleh duduk di sini? Hei anak baru, kayaknya lu pindah sekolah karena dibully ya? Aku. Lu boleh duduk di sini, asalkan lu jadi pesuruh gue. Alamak, jadi pesuruh cowok ganteng, berarti aku bakal nempel kemanapun dia pergi dong. Baiklah. Kenapa dia malah bersemangat? Janeh. Yaudah lu duduk. Sepertinya anak baru itu suka sama Rep. Ini bakal menarik. Hey, beliin gue minum di kantin. Pakai duit lo ya. Lo mau juga, Rev? Yoi, sekalian. Baik. Rev, kayaknya itu anak culun naksir sama lo. Lu jangan ngarang deh. Merinding tau gak? Itu Leo gebetan lo. Mana? Ini minuman kalian. Lu disuruh sama mereka buat beli minuman. Iya. Enggak kok. Dia beli dengan sukarela sebagai tanda pertemanan. Iya kan Alica? Iya, itu kemauanku sendiri. Lu yakin? Dengar ya, gue paling benci dengan yang namanya pembulian. Aku gak pernah ngebully siapapun kok. Gue paling benci cewek kayak lo. Leo, dengerin penjelasanku. Ini semua gara-gara lo, gue jadi dibenci sama Leo. Emangnya aku salah apa? Virgo itu bucin banget sama Leo. Dan gara-gara lo, Virgo dibenci sama Leo. Hah? Emangnya mereka pacaran? Enggak sih, cuma cinta sepihak doang. Leo tuh ketua OSIS, populer. Siapa yang gak naksir sama dia? Aku gak naksir sama Leo. Aku lebih suka sama kamu. Apa? Gue gak ngerasa bangga disukai sama lo. Rev, gue kesel banget sama anak baru itu. Gara-gara dia, Leo makin benci sama gue. Terus mau lu gimana? Gue mau kasih pelajaran buat si culun itu. Lo mau bantu gak? Kayaknya seru, gimana caranya? Besok lo tembak si culun itu. Terus lo bikin malu dia di depan umum. Oke. Alica, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Kamu mau ngomong apa, Rev? Sebenarnya gue suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Hah? Rev, kamu serius? Aku jelek gini. Sadar diri juga rupanya. Gue nerima lo apa adanya kok. Aku mau jadi pacar kamu, Rev. Aku juga suka banget sama kamu. Sorry, tapi gue cuma ngeprank. Kasian deh lo cuma di prank. Culun, harusnya lu sadar diri. Gua aja gak mau sama lu, apalagi Rev. Lu gak punya kaca ya? Leo. Kamu kenapa? Apa mereka menindas kamu lagi? Leo, kami cuma bercanda kok sama dia. Dia aja yang baperan. Cukup. Gue gak akan biarin siapapun menindas adik kandung gue. Apa? Adik kandung? Gak mungkin. Kakak. Alica adalah adik kandungku. Gak ada yang boleh menindas dia. Hah? Dia adik kandung kamu? Kok beda? Apa? Alica ikut sama aku.
kamu mau ngapain? Adik ipar, kok kamu gak pernah bilang kalau Leo itu kakak kamu? Kenapa nih orang? Emangnya aku harus bikin pengumuman kalau Leo itu kakakku? Adik ipar, kamu benci sama aku ya? Tentu aja, kamu jahat sama aku. Maafin aku ya. By the way, bantuin aku deketin kakak kamu dong, please. Apa untungnya buat aku? Aku gak mau punya ipar jahat kayak kamu. Aku tahu kamu suka sama Rev. Rev itu sepupuku. Aku bisa bantu kamu jadian sama dia. Nah, gitu dong, baru sama-sama menguntungkan. Oke, deal. Bro, kenapa mereka senyum-senyum? Gue punya firasat gak enak. Gue juga ngerasa ada yang aneh. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Kenapa lu tiba-tiba jadi akrab sama si culun itu? Apa gara-gara dia adiknya Leo? Eh, jangan panggil bestie aku si culun ya. Kenapa lu jadi belain dia? Aneh. Ih. Rev, gue lihat-lihat, lu cocok juga sama Alicia. Lu gak mau gitu nyoba PDKT sama dia? Hah? Dia bukan selera gue. Dikasih duit 1M juga gue ogah jadi pacar dia. Emang, selera cewek lu yang kayak gimana? Yang cantik, feminim, manis, dan manja. Dek, mereka masih ganggu kamu gak? Enggak kok, mereka udah gak ganggu aku lagi. Baguslah kalau gitu. Kalau mereka ganggu kamu, bilang sama kakak. Oke kak, by the way, tipe cewek kakak yang gimana? Yang jelas bukan Virgo. Kok gitu sih kak, Virgo padahal tulus banget loh sama kakak. Kakak gak suka sama sifatnya yang selalu mindas orang lain. Terus kakak suka sama cewek gimana? Yang smart, pakai kacamata, dan kalem tentunya. Aku kasih tahu ya, Leo tuh suka sama cewek yang smart dan berkacamata. Rev suka sama cewek manis dan feminim. Leo paling benci dengan kekerasan dan penindasan. Rev suka sama cewek manja dan hobi gombal. Wah, aku banget tuh manja dan tukang gombal. Iya sih, tapi pertama-tama kita ubah dandanan kamu yang iu banget ini. Gimana? Udah jadi tipenya Rev belum? Wah. Sempurna, pantas jadi adiknya Leo. Rev pasti jatuh cinta sama kamu. Beneran, semoga aja Rev suka sama aku. Rev ada di kafe bucin sekarang, aku mau nyamperin Leo dulu. Semangat ya Virgo, aku bakal selalu mendukung kamu. Makasih ya adik ipar, semangat buat kita berdua. Leo. Lo Virgo, ini beneran kamu? Iya, aku lagi memantaskan diri buat jadi tipe kamu. Kenapa kamu sampai sejauh ini? Aku beneran suka sama kamu. Apa beneran gak ada kesempatan buat aku? Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Hah, serius? Makasih, Leo. Rev? Dia cantik banget. Siapa cewek ini? Kenapa dia manggil namaku? Kamu manggil aku? Iya. Rev, apa sekarang aku udah jadi tipe kamu? Suara ini... Alicia? Hah? Ini serius kamu? Kok bisa berubah banget? Menurut kamu aku gimana? Apa aku udah pantas jadi pacar kamu? Manis banget. Tentu aja, mulai hari ini kita pacaran ya sayang. Iya sayang. Eh, lu kenapa nyok? Kok bonyok? Kita ngobrol di luar aja, sebentar ya sayang. Gue berantem sama Ben dari geng bucin. Apa? Berani-beraninya dia nyetuh orang gue. Apa masalahnya? Dia nyerobot antrian gue pas beli cilok Mang Tarno. Lu harus balesin dendam gue, Rev. Oke, deklarasikan perang ke geng bucin. Cukup satu geng aja yang menguasai wilayah ini. Kirim surat tantangan ini ke geng bucin minggu sore di gang buntu sebelah kafe bucin. Oke, siap bos. Ada masalah apa sayang? Gak apa-apa kok sayang. Penyok berantem sama orang rebutan cilok. Hah? Ada-ada aja. Sayang, hari minggu sore kita nonton yuk. Minggu sore ini aku gak bisa. Ada acara keluarga. Gimana kalau minggu depan? Ya udah deh. Tapi janji ya, minggu depan kita nonton. Iya sayang, kamu manis banget sih. Aku masih gak percaya kamu cewek culun yang kemarin.
Kamu jahat banget ngeprank aku di depan umum. Iya, maafin aku ya. Yang penting, sekarang kan aku udah jadi punya kamu. Kamu juga jadi cantik banget. Lalalalala. Lu kenapa kayaknya happy banget? Iya dong, itu karena gue udah jadian sama Leo. Hah? Kok dia tiba-tiba mau sama lo? Itu berkat Alica yang ngasih tahu gue semua yang Leo suka. Ah, jangan-jangan lu yang ngasih info ke Alica soal tipe cewek gue. Iya, emangnya kenapa? Dia manis kan? Hah? Gue udah jadian sama dia. Cie, apa ku bilang? Lo pasti cinlok sama dia. Berisik. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Minggu sore, kita ada perang antar geng. Hah? Perang antar geng? Sama siapa? Sama geng bucin. Mereka nyerang penyok duluan. Tapi, aku udah janji sama ayang Leo bakal jadi cewek kalem. Tenang aja, dia juga gak bakal tahu. Hari ini lu bakalan mampus. Siap-siap aja ganti nama jadi penyok. Enak aja, ketua gue tuh kuat. Udah mending lu pulang aja makan cilok daripada bonyok lagi. Gue kemarin tuh cuma ngepor. Halah, alibi aja lo. Wah, ketua dan wakil gue datang toh. Berani-beraninya lu ganggu anggota gue. Enak aja, dia yang nyebut antrian gue duluan. Gue cuma membela diri. Enak aja, gue yang datang duluan, lu yang nyerobot. Stop, cuma segini doang yang datang. Mana ketua lu yang terkenal kejam dan berdarah dingin itu? Bentar lagi juga sampai. Itu mereka. OMG, ayang Leo versi badass lebih menggoda, Raur. Hah? Ketua lu Leo? Bukan. Dia mah wakil ketua. Itu dia, ketua gue yang paling kejam. Hah? Sayang? Alamak, kenapa dia ada di sini? Sayang, aku bisa jelasin. Alica ketua geng bucin dan Leo wakilnya. Aku gak lagi mimpi kan? Bukannya Leo paling benci dengan kekerasan. Dan Alica kan lucu dan manis. Sebenarnya kami sering pindah-pindah sekolah karena bikin keributan. Orang tua kami juga udah angkat tangan. Kalau kami gak jadi anak baik di sekolah, nama kami bakal dicoret dari kakak. Walaupun aku gak jujur soal geng, tapi cintaku padamu beneran kok sayang. Terus gimana ini? Tentu aja damai. Gimana kalau kita gabungin geng kita aja? Ide bagus, tapi siapa ketuanya? Kamu aja sayang, soalnya aku kan wanita yang lemah dan tidak berdaya. Merinding gue. Jangan aku. Gimana kalau Kak Leo dan Virgo aja? Jadi kita bisa fokus sama masa depan kita. So sweet. Ya udah deh kalau gitu. Enggak. Gue juga mau fokus masa depan bersama Virgo. Iya kan sayang? Ayang Leo so sweet banget deh. Iya dong. Terus siapa ketua dan wakilnya? Kayaknya Ben sama Penyok aja jadi ketua dan wakilnya. Kamu bener juga sayang. Ya kalau emang dipaksa mah gue gak nolak. Enak aja, gue ketuanya. Gue lebih ganteng dari lo. Emangnya ketua tuh dilihat dari gantengnya? Lagian masih gantengan gue daripada lo. Lo gak ngaca ya? Gimana kalau kita adu ilmu aja? Di sini, ayo. Wah, kayaknya seru nih. Tidak. Lu udah tahu kan kekuatan gue yang sebenarnya? Sialan, gue udah serius nontonnya. Mulai sekarang gue adalah ketua kalian. Kalian harus nurutin semua kata-kata gue. Apa? 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 Apa?